Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, penyekatan pemudik tidak hanya dilakukan di darat namun juga di perairan. Tim gabungan TNI Polri menyekat wilayah perairan Asahan sekaligus mengantisipasi masuknya TKI ilegal. Petugas gabungan dari Polres Tanjung Balai Asahan TNI dari Lanal Tanjung Balai dan Kodim 0208 Asahan patroli di Laut Perairan Asahan Sumatera Utara. Petugas menyisir laut dengan memeriksa sejumlah kapal, baik kapal penumpang dan kapal nelayan. Kapal feri tujuan Panipahan Rokan Hilir Riau ini tak luput dari pemeriksaan petugas. Untuk memastikan kapal tidak membawa pemudik, kapal ini diperiksa petugas. Penyekatan jalur perairan selain untuk antisipasi pemudik juga untuk mencegah masuknya TKI ilegal dari Malaysia. Himbau kepada nelayan, kemudian kapal-kapal penumpang untuk tidak mengangkut penumpang karena pelabuhan di Tanjung Balai saat ini sudah tutup. Patroli laut akan terus dilakukan petugas gabungan hingga berakhirnya operasi Ketupat Toba 2021. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.